Halo semua, selamat datang di The UO. Kita lanjutkan petualangan di Lens Islands-nya, teman-teman ya. Kemarin udah grinding, gue udah grinding di offline. Kali ini kita akan udah lumayan, udah dapet terus juga upgrade sampai level 2. Udah ya kemarin ya. Sekarang kita hari ini mau ke tembusin ke dungeon ancient cave-nya. Nah, udah dapet ini, kita buat pedang hardened steel sword. Steel sword. Oke lah, itulah ya. Terus kita ambil dulu ini ya, nanti balikin lagi ya. Nah, jadi udah dibuat-buat kemarin ya kan, teman-teman? Ya kan di offline. Aduh. Di offline-nya gua udah buat. Ini ada beberapa. Jadi hasilnya adalah dapat 9. Mantap kan? Gua udah keliling juga sama udah buka map. Nah, buka map sini muter-muter doang, di luarnya nyari yang namanya itu, nyari ini loh, ini salvage metal, ini atau scrap lah, apalah namanya, ini scrap kali ya, machine part ya, itulah pokoknya ya, dua yang ini doang, ini itu sampai ke negeri tetangga. Jadi game ini tidak gampang ya teman-teman, tidak mudah semudah kelihatannya ya. Nah, jadi itu update yang terbaru baru ini. Nah, setelah kita punya kampaknya itu baru kita bisa next level. Oh ya, btw, by the way, level kita itu sudah level berapa ini? Level 15. Nah, baru level 15 dan gua udah naikin upgrade health-nya, terus damage-nya udah dinaikin sampai tingkat 10 ini, sama level health-nya udah naikin biar bisa masuk ke dungeon-nya itu nggak nanggung-nanggung ya. Oke ya, kita buat dulu ya. Ini yang tertinggi di antara ini. Ini kan Hardened Steel Sword. Ya kan, yang penting ini dulu untuk kita masuk ke dalam situ ya, rare, fungsinya rare. Setelah dari dapat ini, kita naik craft dulu. Wah, mantap. Terus ini kita buat yang ini dulu, buat ini. Kita buat ini biar dapat hardwood, ya kan. Terus ini juga bisa sih sebenarnya, bisa. Tapi ini fungsinya untuk ngambil limestone. Limestone-nya gua juga udah nemu, ada di daerah salah pencet semua. Limestone itu ada di sini, teman-teman. Limestone itu ada di sini. Ini daerahnya, petanya kurang lebih kuning semua ini. Nah, ini kuning. Jadi daerahnya batu-batuan kuning, batu-batuan limestone-nya banyak. Kayaknya mendirikan rumah, tidur di situ beberapa hari, kayaknya seru itu. Jadi nanti targetnya kita beberapa pulau itu kita buat rumah yang kecil-kecil aja rumahnya. Ini kita ganti pedangnya. Nah, mantap, pedangnya canggih. Toolnya kita ganti pakai yang lebih hebat. Terus kita masuk gua, kita ganti sama yang ini. Oke, sudah. Iya kan? Sudah dulu, ininya yang biasa aja. Bisa sih, tanekinnya sekalian ya. Kita buat aja sekalian ya. Ini juga ada pedang. Apa ini? Gak usah lah. Ini common yang biasa. Nanti aja nunggu yang ini rare ini 4, masih kurang. Dah, biar aja. Kita buat ini aja ya, teman-teman ya. Langsung gas. Nah, level up kita langsung ini lagi. Langsungan aja. Satu itu bisa apa? Naikin ini nggak usah, masih lama. Oh, udah, kita langsung ke sana aja. Hari ini kita tembusin itu ya, tembusin si siapa itu. Di sana nanti ada perbaikan nggak ya? Kita bawa aja ya kali ya. Terus juga kalau ada perbaikan kan, iya kan? Bawa aja dulu batu, ada 50 di sana, juga ada batu sih. Saya bawa 100 kali. Nah, mungkin cukup lah kali ya. Ya kan? Cukup kali ya. Ini yang tanah liat yang kita tinggalin. Sama ini. Ini habis dong. Iya. Tasnya udah sampai 300. Ini tanaman gue udah banyak. Oh ya, kita siram dulu sebelum berangkat. Bentar dong, siram dulu dong. Harus memelihara tanaman, ya kan? Harus memelihara tanaman agar tidak
KO. Ini untuk healingnya gua matiin dulu. Nanti sia-sia kayunya, ya kan? Kita siram dulu semuanya. Rata, siram aja dulu semuanya. Terus sama yang ini. Okay. Okay, mantap. Ambil lagi air. Ini udah pada siap dipanen ini nih. Siap dipanen, iya kan? Wah, udah beneran dipanen dong. Sedangkan ini gue masih banyak, masih 300 penuh. Aduh, panen. Kita panen dulu apa? Ya udah lah, panen dulu aja ya. Ngambilin bibitnya daripada dia KO kan. Blueberry-nya penuh dong. Biar aja dapat XP sekalian ya. Biar aja dulu lah, enggak apa-apa. Keren sampai penuh. Makanya perlu untuk ngambil hardwood biar kita bisa berkembang juga untuk jualin berry-nya daripada enggak kepake. Iya kan? Berry-nya ini banyak nih. Blueberries tuh. Available-nya banyak. 315. Keren. Nah, udah lah ya. Masih ada dong. Nggak berangkat-berangkat kalau gini. PD. Nah, cukup lah ya. Udah ya. Udah ya, jangan ada yang ini dulu. Nah, panen. Balikin dulu ganti sama yang ini. Nah, kita berangkat ya teman-teman ya. Kita menuju ke dungeon yang di sini. Ini ya, oke. Kita masuk ya teman-teman, siap-siap. Oke, kita 1, 2, 3. Oke, masuk. Kita masuk sini, kita tembusin kali ini. Kalau kemarin kan nggak tembus kan? Ini buat videonya mungkin satu video ini untuk dungeon ini doang. Karena kan udah upgrade, sudah ambil kapaknya itu, iya kan? Kita periksa dulu daerah sini. Kemarin kan udah di daerah depan-depan sini kita udah ambil koinnya ya kan? Kalau ada sesuatu yang bisa dipanen, panen aja sekalian. Iya kan? Pecahkan saja biar hancur. Panen dulu sebentar, ambil shardnya. Shardnya walaupun kita udah bisa produksi sendiri dari batu, tapi kan bagusnya kita ambil. Iya kan? Iya kan? Kita jelajahin. Karena ini gak ada peta, jadi kita mulai ngas agak acak-acak ya. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah ya. Kita coba tes pedangnya dulu. Mantap. Dapat batu. Ini ada jalan ke sini. Gak ada. Koalnya gak ada. Kita ngandelin koalnya dari sini aja. Berharap koalnya bisa restore. Di sini ada. Oh ada. Ada dong. Ambil dulu semuanya ya teman-teman ya. Ya awal-awal agak sulit. Memang begitu lah ceritanya. Nah ini kan ada dapat salvage metal. Kita telusuri daerah sini dulu ya. Kita pakai pedang baru dong. Yang ini udah kemarin kali ya. Atau udah gue pas masuk ya. Ada jamur, ambil dulu jamurnya. Mantap, langsung sekali tebas. Ah, dua kali aja. Mantap dong. Nih ya, ini ada koalnya. Oh, ada skillnya dong ini. Kita coba skill. Wah, mantap. Ada skillnya dong. Skillnya ada. Ini ke arah sini. Ini udah mentok kah? Mantap. Jamur. Ambil. Levelnya udah tinggi jadi udah lumayan. Shardnya kita ambil. Atau koal nanti kita ambil sini ya. Wuhuu, mantap, keren. Yang tingkat lanjutan ini atau tingkat rare ini nih sudah mulai ada skill ya. Keren. Ada jalan. Oh, tidak ada. Tidak ada teman-teman, tidak ada. Udah, mentok ya, habis ya ini ya. Bisa jalan nggak? Oh, nggak bisa. Untung tidak KO. Sebelah sana udah kan? Udah, sini juga udah. Tetap. Nah, ini udah beres ya. Iya kan? Iya dong, udah beres kan? Nah, harus diingat ini. Melatih ingatan.
jalan ke sini. Ini apinya api abadi ya. Oke. Okay. Ke atas sebelah sana. Kita lihat sebelah sini dulu ya. Habisin yang sebelah sini dulu kalau ada. Jalannya ada situ, sebelah sini dulu. Oke, okay, ini apa ini? Karena ada lampu situ nggak usah dihidupin lagi ya. Kita perbaikin, oke, repair aja. Repair aja ini daerah situ, kita minta kita tembus sebelah sana dulu aja. Iya kan? Ini dari sini kita ke sana. Aduh, duduk. Karena kontrolnya gua rubah jadi WASD ini, jadi agak penyesuaian lagi ya jalannya. Itulah kenapa akhirnya gua ngerti kenapa developernya itu nyaranin pakai mouse, karena bentuknya ini tidak kotak-kotak persis, nggak simetris, jadi makanya dianya memang lebih enak pakai mouse. Ada jalan. Lihat sini, ada apa sesuatu? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kita isi dulu ini. Ini perlu nggak ya? Masa nanti aja ya. Kita hemat-hemat juga ya guys ya. Hemat-hemat. Hemat-hemat koal ya, masih panjang perjalanan. Selama masih bisa dihemat, kenapa tidak? Iya kan? Ini apa ini? Nah, hemat. Oke, mantap. Banyak koal yang kita dapat ternyata. Kita pesan ke depan kali ya. Iya. Ada jamur, ambil gak? Ambil lah ya. Turun ke bawah kan? Sama kan? Oke. Apa itu? Jalan ke bawah. Sebelah sana tadi tembusan, tapi ini kita lewat sebelah sini. Sebelah sini aja dulu ya. Maaf kalau belepotan ngomongnya, agak kecepatan. Waduh, gak kena. Mengerikan suaranya. Di ujung-ujung dulu, sebentar. Aduh, kena dong. Mantap, gua udah bunuh banyak tuh, 150 guys. Wah, ini harus dihabisin sepertinya. Oh, salah, salah. Salah dong, kok gak keluar tuh. Nah, tau banget. Mabok, mabok. Ini gak usah deh, ada koin. Oke, caranya jalan lompat. Oh, mantap. Mantap. Situ gimana caranya? Tuh. Bentar, bentar guys, ganti dulu guys. Agak bingung. Agak bingung jadinya. Pakai itu tadi. Tuh, salah pencet. Tetap salah pencet dong. Oke. Okay. Nah, karena diarahin sana lurus dia harusan. Kurang naik. Gemes nggak? Sama gemes. Ambil koin soalnya berharga koinnya. Ini coba. Hah, mantap. Wah, lumayan kan 8. Nah, habis itu ganti lagi. Ganti lagi. Kita manfaatin fasilitas dari ininya kan.
dari apa namanya gamenya, emang gamenya mengarahkan ke sana. Oke, kosong. Tetap masuknya teliti ya teman-teman ya, biar nggak bolak-balik lagi sini. Jalan sini, masuk sini. Ini gelap banget tapi butuh 5. Oke lah, ini kayaknya perlu deh. Nah, biar terang ya kan. Wah, ini ya. Wah, salah pencet dong. Ah, kau habis kau habis. Ah, itu fungsinya ya, fungsinya itu. Fungsinya naik level tinggi dulu baru masuk sini. Biar enggak cepet KO. Iya kan? Biar enggak cepet KO, you know lah. Ini bisa ada koin, ada apa lagi sih? Ada batu doang, bisa naik enggak? Oh, enggak bisa. Udah mentok. Ini bisa. Kamu bisa enggak? Oke. Oke. Aduh, hah. Oh, diinjak bisa dong. Diinjak bisa dong. Oke, kita ambil shardnya walaupun di rumah banyak ya, tapi sayang-sayang. Biar enggak lama ngerjainnya. Mantap. Ini apa? Oh, koal. Ambil dong. Sip. Turun. Oke. Okay. Beres ya. Nah, ada lagi kan? Cek dulu sebentar. Cek dulu. Ini enggak bisa diperbaikin ya? Gak bisa dong. Gak bisa. Dari sini udah beres ya teman-teman ya. Sekarang baru kita pindah tempat lain. Salah. Untung aja. Daerah sebelah sini juga dulu kita lihat. Keren dong. Apa itu? Oh, suara ini. Suara dari sini. Aduh, ke arah mana sih? Oh iya, lupa. Mouse-nya lupa dong. Sana dong, sana. Salah pencet. Wah. Habisin yang ininya dulu dong. Habis, ayo habis dong. Gak apa-apalah kita isilah yang ini, gak apa-apalah ini. Terang dikit. Dan bisa dapat ya kan? Telat dong, telat. Ambil. Wah, blueberry-nya habis. Makan dulu aja. Makan dulu. Ya, full. Baru kita ambil. Ya, full lagi. Kan gak full dong. Kan udah gua makan. Bisa full. Aneh. Bagian bawah sini dulu kita perbaiki. Kita perbaikin. Kita teliti dulu. Oke, masih ada ternyata. Scrapping. Bawah sini, apakah ada sesuatu? Wah, yang sini gelap dong. Tadi udah kan? Udah kan? Udah. Ini gelap sekali tuh, Lung.
Ya, ini akan keterusan ke sana. Kita ke ini dulu, lihat yang lain dulu. Duh. Lihat sebelah sini dulu ya, teman-teman ya. Lihat sini dulu, timbul. Aduh, hampir. Ini batu tadi. Nah ya, habis ya sini ya. Lihat sini dulu, sini. Apakah ada sesuatu? Ah, ini ada di depan sini. Lihat sana. Lompat. Oke. Mantap. Salah. Oh, bisa ambil. Terus balik lagi. Keren dong. Udah ya, daerah atas sudah selesai beres. Sekarang kita naik ke sininya. Ini gak usah diisi lah ya. Gak usah ya. Iya kan? Kamu turun kemana nih? Sepertinya tidak ada ya. Gak ada ya. Oke. Mantap. Habisin semua. Wah, ini tembusnya kemana ini? Oke. Bentar. Itu mau nyebrang kan? Nyebrang kan? Ambilnya sini dulu. Lihat sini dulu. Gak perlu kita menghabiskan resource. Gak perlu menghabiskan resource karena kita bermain cerdas. Gak usah menghabiskan resource kemana-mana. Oh, ini yang tadi yang di apa namanya, yang kita repair tadi ya. Oh, gak jadi lewat sini. Banyak musuhnya. Kita tembus sini dulu. Oh, aku salah. Lihat mana sih jadinya? Aku jadi ragu-ragu. Tadi kan sebelah situ. Tadi kok ini? Oh, sebelah sini. Oh, sebelah sini. Sebelah sini. Oke. Ini habis. Nah, naiknya sini dulu. Ambil dulu koin, sayang-sayang. Koin nih dong. Berisnya penuh dong, berisnya. Wah. 8 lumayan, 8. Nih. Kalian ambil dulu aja ya. Pada blok balik kan. Mantap. Wah, oh, 3 kali serangan dong. Wah, ada lagi yang muncul. Wah. Langsung aja kita sarangnya. Gak usah basa-basi lagi. Ayo, maju semua sini. Maju sini semua. Gua habisin lu. Tapi setelah itu nanti dulu, sabar ya. Mau ngambil koal dulu ini. Ups, lumayan. Siap, udah habis kan? Udah habis. Udah. Pas ini juga udah. Oh belum ya, pas ini belum. Kalah dong, jangan pakai pedang. Ambil. Poing. Mantap. Jamur. Ini bisa turunkah ke bawah? Bisa nggak turun ke bawah ini ya? Enggak ya, bahaya ya. Aneh-aneh lu. Head.
ada jalan sini dong. Duh. Aduh, salah. Pedangnya lupa pakai. Gua pelit. Gak mau buang koal. Biar gua udah bawa obor, ngapain gua buang koal lagi, iya kan? Biarin aja. Ayo sini. Satu lagi. Mantap. Ini kalau misalnya mau farming bisa kali ya. Farming buat buat ngambil itu dibiarin aja ya. Farming ngambil dark meternya. Dark meter. Soalnya nanti mahal katanya. Ada koin. Ambil koin. Dek dong. Nah, udah mentok ya. Mentok ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita gantian ke sebelah sana juga. Bisa kan? Bisa dong. Darah mentok juga sini. Penuh. Wait. Oke, yang di sini udah habis. Udah habis, sekarang yang giliran di sebelah sini. Iya kan? Sebelah sini. Enggak ada juga jalan. Udah habis ya. Sekarang kita ke bawah sini mulai. Here we go. Yah. Abak. Ayo pindah. Iya, kita ngebug daerah sini. Developer, dilihat ya developer ini ngebug developer. Nah, tiba-tiba gua ngeblink. Ya, yeah, iya kan developer? Oh, bisa lihat sini kan? Tidak bisa. Daerah berbahaya. Ready? Oke, okay, ready. Sebelah sini ada apa sesuatu? Gua pengen tahu. Enggak ada apa-apa. Ini bisa enggak? Gak bisa. Siap-siap ya. Oke, okay. Ready. Ini tempatnya sepertinya mulai menyeramkan. Iya. Iya kan? Nah, mulai kan menyeramkan. Nah, ini. Kau. Batu lagi isinya. Kok mulai banyak gerbang-gerbang. Iya, mantap. Oke. Itulah kenapa gue mau masuk sini pas ketika di 15. Siap-siap ya. Kita makanan ganti ke nomor ini aja. Ganti ke nomor 2 aja. Biar dekat sama tangannya. Iya kan? Ready? Set? Go! Wow. Lari! Aduh, salah pencet. Lari lagi. Kau. Hari satu hancur, mantap. Salah. Udah nggak ada. Sudah cukup ini dong. Ayo, spesialku mana? Ini diambil. Mantap.
Mantap. Ayo sini semua maju. Keren kan? Tuh. Kalau nggak pakai tambahan itu, bisa KO duluan. Untung. Nah. Apakah ada sesuatu di sini? Masa nggak dapat apa-apa? Dapat naiknya cuma 3 dong. Cuma 3. Wah, ini nggak, biar pintu nggak boleh keluar makhluk-makhluknya ya. Kita ketusuk nggak nanti? Nggak bisa diambil. Masa nggak bisa? Boleh ambil ya? Ketemu sama orangnya dulu aja ya. Udahlah. Tapi cari dulu. Oke, blacksmith. Ah, blacksmith kita ambil. Trap here for weeks. For weeks. Oke. Cendel lo. You have cleared the void. Voidlings. Voidlings jadi kayak makhluk voidnya, kita hancurkan semua, kita KO-in semua. Mereka nasty creature, mereka makhluk yang menjijikkan katanya. Now the coast is clear, I can quickly escape back to Bridgewater. Karena udah clear, sudah kosong, dia bisa kembali ke Bridgewater. Oke. Okay. If you can help me build a house, I'll set up my blacksmith shop in Bridgewater. Oke. Okay. Tadi kalau dia bilang kalau misalnya kita bisa buatin rumah, nanti dia bisa jualan blacksmith. Nah, blacksmith ini penting ini nanti buat pedang, buat apa ya kan? Great deal. Oke, aku buatkan rumah untukmu. Sekarang kita balik ke mana nih? Ini gua ambil. Terima kasih. Kamu udah nggak perlu kan nanti kan? Oke, ketemu note apa ini? Ambil. The caves are overrun. I'm not sure if I last night. The void beast. Oh, catatan dia dulu ya berarti ya. There's no escape. Catatan dianya. Kita teliti dulu semuanya, teman-teman ya. Ya, ada koin, gua minta ya ambil ya. Di depan orangnya dong kita ngambil. Teman-teman, tips dari gue ya, kalau misalnya ketemu sama ini, tidak perlu harus diisi semua. Coba sekarang bayangin, kalau misalnya gua isi semua, 69 ini 5 kali berapa itu udah banyak, udah habis dong. Kan kita membutuhkan ya di rumah nanti. Daripada payah-payah nanti ngambil lagi, iya kan? Mending gua hemat-hemat. Hemat. Nah, saya. Dah yuk, kita pulang yuk. Jalannya ambil scrap dulu. Ini kayaknya kalau pencet ini sudah. Oh, betul kan? Kalau pencet ini sudah langsung kebuka dia. Tapi kita ambil dulu semua-semua yang ada di sini. Item is number one. Kita ambil dulu semuanya. Wah, wow, kalau enggak kecemplung itu. Kita teleportasi nih kayaknya ya. Oh, ini ada apa ini? Tanaman. Oh, bukan. Kan kok bersinar enggak? Bukan ya? Sudahlah, pulang ya. Kita warp. Ush, terbang. Cush. Kita kembali ke rumah. Blacksmithnya udah bisa masuk. Blacksmithnya udah bisa asal kita buatin rumah dulu kan. Oke, okay, map update. Mapnya mana mapnya? Mana mapnya? Hah? Yang update mana update? Mana update-nya? Hello. Sudahlah. Sekarang kita ke balik lagi ya. Sekarang kita ke kota dulu bikin rumah. Itu cari hardwood. Iya kan teman-teman? Oh, ini yang update-nya. Oh. Di sini update-nya. Oke, berarti kalau dungeon-nya beres 1, ini udah beres 1, iya kan? Ada berapa dungeon nih? Wah, ada 5 dungeon, teman-teman. Ada 5 dungeon. 5 dungeon. Ini 1 udah beres. Ini 1, 2, 3, 4.
Setelah itu bisa buka teleport. Berarti ini kayaknya bos besarnya teleport terakhir kayaknya ya. Iya kan? Wah. Ngerti nyambung. Abis itu kita baru bisa ketemu sama the master void link-nya. Master void-nya. Saya bisa hancurkan biar dia nggak ganggu kota lagi. Iya kan? Tapi ngomong-ngomong, kamu di mana maunya? Di mana? Hey Blacksmith, kamu mau di mana Blacksmith? Blacksmithnya di mana Blacksmithnya? Kita cari tempat dulu ya untuk Blacksmithnya ya. Bukan. Bukan di sini. Cari tanda yang kayak buat masang waktu itu kan. Ini tukang kayunya. Ini nanti mungkin apa itu nanti? Atau kita perlu upgrade tahunnya dulu kali ya? Ini belum ada nih, nggak ada peta ini. Nggak ada petanya nih. Oke, nggak ada petanya. Oke, kita langsung cari buat updatean ini ya. Updatean kotanya aja. Dia membutuhkan apa? Upgrade-nya memerlukan hardwood-nya 100. Kita langsung cari aja biar bisa upgrade. Ya, tembusin ke sini aja, ya kan? Belum nemu kalau misalnya ada tempatnya si apa? Si itu siapa namanya? Untuk blacksmith-nya, ya kan? Oke. Ada lagi muncul dia ternyata. Hardwood yang terdekat teman-teman ada dekat sini di dekat gua ini. Nah, ini hardwood ini yang warnanya gelap ini hardwood. Kayu keras. Kayak hiu apa? Wah, mantap. Coba. Pertama kali dapat hardwood. Kita lihat. Kalau udah 100 langsung ke situ ya, langsung kita kasihin aja ya. Enggak usah pakai yang lain-lain dulu. 34 1 2 biji berarti 60-an. Ya lumayan lah, bisa lah kali ya. Kita cari tempat lain kalau ada. Tempat yang lain mana ya? Enggak ada ya? Oh, di itu di luar sana. Mungkin karena besar banyak kali ya. Coba aja deh. Bisa gitu nggak ketebang apa kena pohon, seriously mantap. 52 udah separuh jalan. Wah, nggak cukup ini, nggak cukup teman-teman, tidak cukup. 73 76 cuman. Yalah, kita cari kemana ya ya guys ya, yang terdekat dong. Ini ada, wah. Oh, update dungeon baru. Update dungeon baru. Kita ke sini aja atau sama ke sini ya. Oke ya. Kita jalan ke sana dulu. Oke, teman-teman. Kita naik kapal dulu. Weng. Putar dulu. Ternyata yang kebuka tadi tuh ini dungeon kedua ya. Dungeon kedua ini masih belum kebuka, ini warna biru. Ini sudah warna hitam. Luas ini cuy, berarti ada 5 dungeon. Wah, mantap kali. Mantap kali teman-teman. Sampai di sini kalau ada hardwoodnya kita cari. Iya kan? Kita lihat dulu ada hardwood enggak sini. Oke. Tidak ada, tidak ada hardwood. Adanya kok, adanya barel. Barel dengan scrapping. Sudah, kita pindah pulau. Atret. Kalau udah ada hardwood kita bisa bikin kapal yang lebih gede, yang lebih mantap. Putar dulu, ada ini. Weng, dapat lumayan pisang, dapat XP juga.
atas dong. Eh, yang bawahnya dekat ya. Bawahnya kecil banget polonya. Kayaknya nggak ada hardwood deh. Kok kayak ada pondasi rumah. Ada pondasi rumah. Siapa ini? Wow. Gak ada hardwood situ. Kita pindah lagi. Gelap dong. Wow, ada yang gede. Wow, ada hardwood sih. Tapi kok menyeramkan. Ada hardwood teman-teman, tapi kok kayaknya dungeon juga ada di sini. Malam lagi dong. Kita belakang aja ya. Kan cuma perlu. Bukan. Port kan ini. Ambil belakang aja ya. Ambil 100 aja dulu. Bener kan hardwoodnya, ya kan? Ya bener. Lihat lagi hampir habis nih. Mengerikan daerahnya. Udah cukup. Fibernya cukup penuh. Mantap. Aduh kena tuh kan timpa. Kalau kita nggak kalau di jalurnya itu bisa ketimpa. Oke lah, fibernya ada cukup. Kita pulang aja. Tuh blacksmithnya ya. Sini pokoknya bisa sekalian kali ya, tanggung lah kita ambil sekalian deh, nggak apa-apa lah ya. Wow, kenapa nggak berubah lu? Ambil. Wow, lama banget. Mudah-mudahan dapat banyak. 15, 18, wah lumayan. 18 kali potong. Ini hardcore tapi tempatnya tempat monsternya ya. Ush. Eng, kita pulang teman-teman ya. See you sebentar lagi. Cling. Sudah sampai. Sampai di sini. Tapi ada sesuatu di sini. Harus diambil dulu, jangan disia-siakan. Ambil. Kan tidak disia-siakan ya, di level up kita. Oke. Kita upgrade town-nya berarti ya teman-teman ya. 400. 400. Kita tidur aja, biar besok aja kita upgrade. Tapi kalau misalnya upgrade-nya, sudahlah, bobo aja dulu lah, biar terang. Nah, terang ya, mantap, ya kan? Biar nggak bolak-balik kita ambil kayu sekalian. Oh, kayunya ada banyak. Sekalian. Ya, siap, batunya juga sekalian. Wah, ini dong. Kabut ya teman-teman ya. Terus kita siram dulu tanamannya. Berangin. Oh, berangin. Ceritanya berangin teman-teman. Kering dia, kering. Up, caranya disiram. Set. Iya. Hah, gak kena dong. Oh, kan bisa 4 sebenarnya. Nah, 4 ya kan. Aku ambil dulu. Terus ini kita terus ini siram juga. Satu lagi.
Sip. Sudah selesai. Sudah. Kita ke kota. Ketemu sama enggak bisa disimpan loh. Kita upgrade dulu ya teman-teman ya. Cukup-cukupin ya. Mantap kan. Halo Pak Mayor. Oke. Nah, kita upgrade ya. Dapat farmer sama pirate. Yeah, mantap. Kita upgrade. No building on pot. Terus kita lihat sini. Perlu di 1-2. Oke, deketan ya, sebelahan ya. Kita sapa dulu mayornya. Hai mayor. Just passing through. Bye bye. Nah, buat sini dulu. Satu lagi di sebelah mana? Oh, sebelah sini. Ini kayaknya tanahnya lebih luas ya. Bed sama building. Tet, Jared sama siapa dong? Martinel, Farmer. Oh, ada tiga. Blacksmith, Farmer sama Pirate. Ada tiga. Satu lagi di mana? 1-2. Oh, mungkin yang di dalam sana kali ya. Yalah, kita buat aja langsung. Kayunya kurang kan? Oh ya, kayunya ada itu tadi ya. Sudahlah. Kita buat dua-dua aja dulu semua ya, biar rata, jangan berat sebelah. Buat dua-dua dulu aja semuanya. Nanti kapan-kapan kita luaskan. Ini kan geser habis ini aja biar bisa diluasin. Ya kan? Buat dua aja dulu, 2x2 nanti. Bisa di sini, biar bisa di sini. Terus pasang bednya langsung aja biar nggak bingung. Oke, nah kau miringan. Oke, terus pasang dinding 1-2. Kita yang pasang yang sederhana dulu ya, buat hemat dulu ya. Nanti kapan-kapan kalau perbaikan-perbaikan bisa lah ya, dengan yang banyak-banyak. Kalau udah grindingnya udah nggak keru-keruan. Oke, kurang. Kamu kurang apa? Kurang kayu. Kita ambil kayu dulu ya teman-teman ya. Potong aja dulu sini sebentar ya. Enggak ya, salah ya. Lamaan ya. Ambil kayu di belakang. Oh, ini upgrade kita udah jadi ini, ada sesuatu ini. Wow, ini fuelnya apa ini? Oke. Ada fasilitas. Kota kita juga berubah jadi miner ya, kayak misalnya tadi ya. Dari ke rumah siapa ini? Rumah siapa ini? Pak. Pembunga. Pembunga bahasanya. Oke, yang ini udah jadi, kita pindahin dulu. Ininya mana? Hah? Oh ini. Tutupan villagernya yang ini pindah ini si blacksmith, farmer. Ada tiga dong. Oh ada tiga ya. Masa tempatnya dua? Gua perlu dua sih pak. Blackjack ini nanti aja dulu. Blacksmith dulu ya. Blacksmith kita pindahin. Iya kan? Oke, dia bisa menyediakan weapon. Berarti harus mikir dong ya. Antara farmer, ini farmer perlu, blackjack ini gak perlu kali ya. Nanti deh, ya kan? Ya teman-teman ya. Juga tiga ini bisa nanti dikembangkan ya kan. Sekarang pasang dua aja dulu. Salah apalah, tidak teratur sedikit apa-apa.
pasang dulu. Pasang bednya sekalian. Terus pintu. Terus apa sih, kordeng, masa kordeng apa? Atap. Atap. Glazernya gua pindahin farmer dulu ya, teman-teman ya. Blackjack ini ntar dulu deh. Belum esensial. Halo, apa namanya? Martinel. Iya. Fantastic if you had any farming goods. Nah, ini bisa jual ini. Yang diperlukan ini si Martinel sama Jared yang pindah. Ada lagi tempat baru enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Kok ada tempat ini sih? Oh, buat apa sih ini? Oh, salah ya, tanda doang ya. Coba ke sini dulu. Kok buat apa sih di situ? Penasaran. Sebelah sini. Mana ya? Apa di luar? Hah? Ada tempat tidur. Lambang tempat tidur. Lambang tempat tidur apa ini? Ini kah? Coba kita masuk ya. Kita masuk gak sini? Oh, bisa dong. Oh, kita bisa di sini, bisa apa? Respon di situ. Nah, bener. Di tempat-tempatnya ini kita bisa respawn ya teman-teman ya, respawn. Respawn, bukan respawn. Respawn. Oke, syarat untuk upgrade selanjutnya adalah apakah... Oh, ada kaca sekarang. Cermin, untung dari tadi gua nggak pakai cermin-cerminnya ya. 75. 150, wah 450 ya. Oke, 450 artinya tas kita harus bisa sampai ke 500. 500 berarti duitnya juga 500, berarti harus banyak jualan. Oke lah, oke lah, oke lah. Ini mungkin besok kali ya si Jared-nya jualan sama siapa namanya tuh. Mawar gua ada 77. Kita jual aja dulu ya. Sama ini lavender. Mawar gua jual. Aduh. Bisa gak? 75. Kita jual. Gak bisa, kita jual ini. 5. Lah, 501. Oke, guys, duit kita cukup, guys. Kita beli tas kalian, guys. 500 tuh kan. Oh, 450. Hah? Yang bener aja. Syaratnya nggak mungkin ini. Ini bisa dicicil nggak sih? Nggak bisa ya? Ini jadi mining town. Hanya thriving town. Pet shop moving in, pet shop in town. Pet shop, si ini unknown. Moving in, add in, pirate-nya belum dapat. 450 teman-teman, gimana ceritanya ini? Wah, memang perlu banyak, berarti perlu lama kali ya. Ya, karena masih ada 500, tapi ntar deh gue mau beli senjata kali, mungkin ada yang naksir gue. Ya kan, sayang-sayang dulu kan. Sekarang kita jual ini aja dulu. Jual ikan. Mumpung bisa, masih bisa jual ikan. Jual ikan dapat berapa ini? Ikannya mau disisain satu kan buat makan, coba ya kan. Ada 56. Wow, enggak. Sisain satu ya. Lumayan. Wow, banyak dong.
Sardinia masih ada sisa 11. Ini enggak ada. Ini ada hardwood buat makan. Oke, masih ada 143 hardwoodnya. Tadi hardwoodnya perlu berapa tadi? Ntar deh. Kita ambil dulu ini dari mining, apa namanya ini? Mining outpost. Ini batu-batuan ya? Ntar aja deh, gua belum perlu. Kita lihat kebun kita ya. Lihat kebunku. Oke, belum ada yang bersinar-sinar. Ini masih ada kosong dong. Kenapa nggak ditanam sih? Tanam dong. Bisa kok. Bisa ternyata teman-teman. Bisa juga. Ya, bisa pagi deh. Pagi dehnya berkembang. Ya, udah malam kan? Loh. Kok gua nggak bisa masuk? Ngebug dong. Tidur ya. Selamat pagi teman-teman, kita jalan pagi-pagi ke kota cari makanan, cari sarapan. Tanmori. Tanmori yang ini jangan dilewatkan. Kan mungkin dia udah jualan kali ya. Wah. Bisa dong. Jok. Oke, hai Jared. Nah. Hi there. Kita ketemu sama si Jared. Dia oke, okay, I'm just browsing your goods. Barang-barangmu, gua browsing barang-barangmu. Barang-barang dia kita lihat. Ini scrapping bisa dibeli dong sekarang. Pedang dia cuma jualan senjata cuma ada satu. Common Iron Bax Battle X 1722. Ya gue berapa? 1722. Speednya average 1. Cuman 1 gold coinnya. A gift from Jared. Oh. Kalau dikasih, kalau disuruh beli yang ini, gua nggak mau sih. Kok cuma satu? Sudahlah, terima kasih ya. Terima kasih ya. Katanya a gift from Jared itu my favorite. Kalau favorite lo kenapa dikasihkan, dijual? Kita coba. Tapi ini common ya, biasa ini yang rare dong. Kita udah canggih dong, tapi dapat hadiah ya sudahlah. Makasih ya Red, Jared. Jared. Masuk rumah dia, kita acak-acak rumah dia. Jualan dia. Tempat tidurnya di atas dong. Bagus kok, bagus, bagus. Ini apa ini? Selesai. Sekarang kita lihat buah-buahan. Kan kita udah ketemu farmer. Iya kan? Kita udah farmer. Blueberry mana blueberry? Ini siapa namanya? Hai. Ya, oh ini blueberry. Kita jual blueberry ya. Wah, murah dong. Bukan satu per satu. 3/5. Ini berapa? Nah kan ini 1/1. Ini 1/1 juga. Ini apa? Pisang. Oh pisang juga murah tuh. Pisang murah dong. Ini apa? Anggur. Terus bibitnya 5/10. 5/15. Mahal. Oh mahal ya. Oh ini juga gak ada berarti. Jual ini deh, lumayan kan banyak. 100 biji kita jual, dapatnya 60. Ya sudahlah, lumayan lah daripada nggak ada ya kan. Bisa lagi dong.
Wah. Nah, mantap. Kita punya banyak. Kenapa enggak? Iya kan? 50. Jual aja. Iya kan? Dapat duit berapa ini? 700. Iya. Duit kita banyak. Mantap ya kan, habis itu dapat ini terus putar situ. Perlu banyak. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita sudah bertarung melalui masuk guanya, kita tembusin. Nah, itu makanya kenapa gue maunya di level 15. Tadi kan level gue sekarang udah 19. Lumayan lah dapat 4 level gara-gara masuk gua itu dan upgrade-upgrade dan lain-lainnya, beli-beli yang lain-lainnya. Jadi tips buat teman-teman kalau masuk ke void itu, ke dungeon itu jangan buru-buru. Kuatkan dulu hatimu, nak. Salah ya. Kuatin persenjataannya dan lain-lainnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk video selanjutnya. Juga untuk mensupport channel ini ya. Oke teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.